Samantha buka kado gede banget. Tuh, bawahnya aja sampai susah loh. Dan ternyata isinya mobil. Wah, keren banget. Ternyata kadonya dari Kak Leika dan Lexi. Makasih ya, Samantha suka banget nih. Langsung dicobain sama Samantha. Pulang sekolah nih, langsung main mobil-mobilan. Padahal ini panas banget loh guys. Kalau di tempat kalian gimana guys? Panas apa hujan nih? Kalau di sini panas, tapi kok tiba-tiba sekarang mendung ya? Gak apa-apa sih ya, nanti kalau hujan kita langsung masuk ke rumah aja. Sekarang Samantha mau nyobain mobil-mobilannya. Seneng banget tuh Samantha. Samantha mau ngapain? Oh, ternyata Samantha mau mundur. Kata mau muter balik. Ternyata gerimis guys. Jadi kayaknya kita harus parkir deh ya. Oke, kita parkir dulu biar mobil-mobilannya gak basah. Habis ini kita mau isi bensin nih mobilnya. Enggak ya, ternyata ini main cas teman-teman. Ya udah yuk kita cas dulu, nanti kita lanjut main lagi kalau udah reda. Wah, habis beli mainan serba warna pink nih. Dan ini pada beli 2, tapi Samantha malah beli 3 dong. Dan mainan yang pertama ini punya Samantha. Dan ini lucu banget dong. Mama punya burung mainan nih dan bisa jalan gitu. Setelah itu giliran papa nih. Papa punya penguin yang warna pink gini. Tapi ada 3 yang bukan warna pink dong. Tapi gak apa-apa lah ya. Terus ini mainannya lucu banget, bisa gandengan gitu loh. Kalau kalian suka mainan yang punya mama, Samantha, atau papa nih, tulis di kolom komentar ya. Samantha beliin mainan buat teman-teman subscriber. Oke, ada komen dari Kak Della. Bismillahirrahmanirrahim, aku pengen bayi-bayi yang bisa nangis dong Samantha. Bismillah, semoga dapat, amin buat adikku yang kecil. Duh, so sweet banget ya. Oke, sekarang langsung aja kita cari bayi-bayi yang bisa nangis. Nah, di sini nih banyak nih ternyata bayi-bayi guys. Yuk kita cari dulu yang bisa nangis. Kalau ini kayaknya nggak bisa nangis deh guys. Kita lanjut lagi. Kalau ini kira-kira bisa nangis nggak ya? Coba ya kita dengerin ya. Ternyata yang ini nggak bisa nangis guys. Coba kita lihat sebelahnya ya. Kita coba pencet-pencet dulu dan ternyata di sini ada suara nangisnya teman-teman. Oke deh, kita ambil ini aja ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut jangan lupa follow Instagram Samantha di @evelynsamantha_sam. Ditunggu ya komen kalian.